Tete pindah rumah. Terus yang ngajarin siapa? Biarin Bang. Oke. Bang Kriwil silakan pilih. Ada saya sudah siapa? Pasti, saya sudah menentukan dua orang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya untuk nyanyi. Langsung aja yang berhak untuk maju ke babak selanjutnya yaitu nomor. Aku dorong maju ya. Langsung aja nomor ini dan nomor ini. Oke, terima kasih. Oke, selamat ya. Terima kasih untuk yang lain yang tidak terpilih. Maaf ya. Selamat. Terima kasih. Gak ada pilihan gue, selamat ya. Ya, pilihan Anwar masuk. Oke. Pilihan gue masuk, pilihan gue masuk. Kak Igun. Igun. Gun, kalau menurut gue yang nomor 5 ini udah cantik ya Gun ya. Betul. Menurut lo ya? Iya, menurut gue. Oh. Menurut gue, menurut lo. Igun, kesini. Ayo dong. Yang pertama, kalau aku boleh bilang, namamu siapa tadi? Mila. Mila. Oke, kalau aku lihat Mila nih gaya dandanannya kekinian ya, pakai baju-baju zaman sekarang. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kamu untuk nyanyi dengan menggunakan baju warna ini, kamu terlihat pucat. Iya, karena warnanya ini di kamera metong. Iya. Metong. Jadi gak kelihatan kayak penyanyinya. Mungkin kalau Mila mau dinner sama pacar atau hanya sekedar mau pergi. Aduh, jomblo euy. Jomblo? Wah. Wow. Oh, jomblo yang kasihan jomblo. Kasihan gini hari masih jomblo. Lu zaman sekarang. Biarin tiga orang ngobrol jomblo tiga-tiganya itu. Jomblo. Eh, balik lo. Eh, gagal. Ini buat jomblo digagal. Jangan soal aku, balik. Namanya kamu tadi siapa? Mila. 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 Pasti nama panjangnya Tumila. Oh. Beda. Itu kutu. Kutu. Kutu bantal. Kutu kasur. Kutu bantal. Kamu mau nyanyi lagu apa Tumila? Tumila. Tumila. Lato dong. Apaan sih Kak Igun? Sekarang baru gue lata. Baru dia. Gue baru. Oh, latanya gitu. Ya. Lu lata diketawain sama si Anwar. Gak apa-apa, kesian kelamaan nganggur di rumah. Lagi nonton, balik ke kiri bantal, balik ke kiri bantal. Aduh, kesian nasib lo. Iya, bose lagi lem. Eh, lo dihempas ya, gitu. Padahal? Seneng. Padahal iya. Kamu mau nyanyi lagu apa, Mila? Dari Mbak Ayu Ting-Ting, Suara Hati. Suara Hati yang gimana, Ay, lagunya, Ay? Ku ingin engkau tahu. Sok, coba. Besok. Ku ingin engkau tahu. Betapa ku mengagumi. Oke, cukup. Tenang, saya sama dia udah kagum dari dulu. Jadi gak perlu lagi ya. Gun, karena dia udah bagus Gun. Bajunya Gun. Oke, okay, kamu siapa namanya? Lagi. Rizka. Rizka. Oke, okay, Rizka mau nyanyi lagu apa? Mendem Kangen. Mendem Kangen. Coba gimana lagunya? Mendem kangen jeroning atiku. Soyo ciro mungkanggo sliramu. Oke. Okay. Saya suka dengan tatanan rambutnya karena dia cocok pakai rambut seperti ini. Oke, okay. Kamu harus masuk banyak ke bak mandi saya ya. Oke. Okay. Harus saya kucek sedikit. Banyak ya. Berapa menit? Makeover ya. Kasih saya waktu. Ini yang paling parah. Ini yang paling parah, dia harus ke makeover. Ya, ya. Okay. Saya akan menyiapkan baju-baju saya yang baru saja dikirim dari Paris. Ya? Ini dua-duanya ya? Ya, tapi mereka bersiap aja berduanya. Dari Paris, okay. Beneran. Okay, dari Paris, A.A. Acim-Acim. Dengan Pak Tarto ya, Nek. Oke, kalau gitu. Dari Paris. Sambil nunggu makeover, kita iklan aja lu gimana, Rina? Ayo, Bapak Tata.